Muda ni godaan banyak. Cobaan banyak. Cabaran kita makin hari makin besar. Waktu muda ini tuan-tuan, oleh kerana cobaan. Terima kasih kerana menonton. Silakan share, like dan subscribe. Muda ni godaan banyak. Cobaan banyak. Cabaran kita makin hari makin besar. Waktu muda ini tuan-tuan, oleh kerana cobaan kita banyak, pendinding kita kena kuat. Pendinding kuat. Pendinding nombor satu bagi orang muda ialah solat. Jadi tuan-tuan yang ada di depan saya hari ini, semuanya saya yakin solat tak tinggal. Jangan tinggal sembahyang. Ini semua pendinding yang akan pastikan kita sentiasa berada atas track, track yang ditetapkan untuk kita hidup. Tuan-tuan, jangan gunakan masa muda ini untuk kita terbabas. Terbabas ni teruk. Kalau terbabas motor, tuan-tuan, kalau kena divider, pecah kepala, mati. Kalau terbabas pergi tengah jalan, trailer main belakang, lenyek, mati. Kalau terbabas daripada landasan kehidupan, mungkin hati kita mati. Hati kita mati tuan, tuan-tuan sekalian, tanpa mengingati tujuan kita datang ke dunia ini. Kita akan mati walaupun sebenarnya jasad kita hidup. Sementara kita ada waktu, gunakan sepenuhnya waktu muda untuk kita tentukan kehidupan kita daripada saat ini. Sampailah kita menemui Tuhan di hari malaikat maut menjemput, menarik nyawa kita. Kita sentiasa berada di atas landasan hidup yang Allah tentukan. Tak ada lah tuan-tuan daripada kehidupan yang dibenarkan daripada berada di atas landasan yang Allah tentukan. Tuan-tuan sekalian, kita berasa jauh perjalanan kita. Ada yang datang pada Baling, ada mari pada Senyi, ada mari pada Nung Tok Tok Basik tu. Mari jauh-jauh. Perjalanan hidup kita pun kita berasa sangat jauh. Dan tiap-tiap orang yang ada depan saya pada hari ini, termasuklah saya, duk berasa umur saya panjang lagi. Duk berasa perjalanan kita ni masih jauh dan kita ada masih banyak ruang. Tuan-tuan sekali-sekala Allah perintahkan kita untuk mengingati kematian. Ingat mati ni ibadah, supaya kita tak terbabas daripada landasan yang Allah tentukan. Tuan-tuan sekalian, kalau hukum kehidupan dunia dengan waktu yang Allah beri kepada kita daripada Allahu barakatuh. Ha, tengok hari ni saya towing van jenazah. Satu hari nanti van jenazah towing saya. Okey, ingat kepada semua, mati itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah.